keluar. Ayo, dobrat, dobrat. Ayo, 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 dobrat. Ayo, ayo, ayo. Bayar gaji kami. Ayo. Kenapa ada polisi, Pak? Kenapa? Lari, lari, lari. Lari, Pak. Lari. Banget ya. Aduh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh. Ya Allah, ini ya. Ya Allah, perut aku. Ya Allah. Eh, bantuin. Bantuin. Ya Allah, ya Allah, Dek, kamu ke rumah sakit aja ya. Kasihan itu perut kamu. Iya. Gak usah, Bu. Kalau ke rumah sakit, saya nggak ada biayanya. Saya nggak apa-apa kok, Bu. Ya ampun. Beneran gak apa-apa. Ya Allah, jagalah anak di dalam kandunganku ini. Aku mohon ya Allah. Nah, ibu mohon jangan lahir dulu ya. Usia kamu belum cukup untuk lahir ke dunia ini. Bapak dan ibu gak punya uang, nak. Ya udah, Bu, kalau gitu saya pamit dulu. Iya. Hati-hati adik ya. Bu. Hati-hati ya. Makasih, Pak. Ya. Ranti! Akhirnya pulang juga lo. Gue udah nungguin dari tadi nih. Mas Gioko, ada perlu apa ya mas kesini? Aduh, pakai nanya lagi. Gue kesini mau nagih utang. Mana? Bayar utang lo. Tapi suami saya belum pulang, mas. Gue gak peduli. Ganti uang gue yang dipinjam sama laki lo. 1 juta. Mas, suami saya pasti akan ganti uangnya kok. Tapi tungguin suami saya pulang dulu ya mas ya. Halo. Suami lu tuh kan bohong. Kalau pinjem aja. Mas Joko, pinjemin duit dong cepetan. Kalau ditagi kabur, agak kelihatan batang hidungnya. Tapi suami saya pasti akan ganti uangnya kok mas. Tapi tunggu dia pulang ya mas ya. Kalau enggak, tunggu sebentar. Ini mas, saya ada uang hasil dari jahitan saya. Hari ini saya belum dapat uang lagi. Ini mas. Buat apaan lu segitu? Hah? Ah, mana TV lu? Apaan kayak yang bisa gue jual? Saya nggak ada apa-apaan mas. Mas jangan mas. Mas jangan mas. Mas jangan mas. Mas. Ini kunci. Mas saya mohon jangan mas. 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 Mas, saya mohon. Cuma ini yang kami punya. Mas, jangan, mas. Mas, itu barang-barang saya, mas. Cuma ini yang kami punya, jangan, mas. Suami saya pasti bakal bayar utang. Bilang sama laki lu, kalau nggak bisa bayar, jangan utang. Sama aja lu kayak laki lu. Ya, mas, tapi saya mohon, mas. Mas, jangan ambil barang-barang saya. Mas, Joko, jangan, mas. Jangan, mas. Kalau lu mau barang-barang ini, bayar dulu utang lu. Ngerti? Mas jangan mas, mas tolong mas. Mas Joko, mas. Ya Allah. Ini mencari arti semuanya tak berarti. Aku mohon padamu ya Allah. Hilangkanlah kesulitan keluarga hamba.